dalam kompetisi LDC Cup, di mana pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 November 2021, menampilkan satu pertandingan di babak kedua, di match kedua maksud saya, yaitu antara tim dari Garuda Unila melawan tim Safira dari Natar, di mana kedudukan sementara di babak kedua ini adalah 1-0 untuk keunggulan tim dari Garuda Unila. Kita saksikan kedua tim sudah melangsungkan pertandingan, ya sudah sekitar berjalan 30 detik. Kita kembali ke lapangan, kita lihat pemain-pemain muda, kita lihat yang tampil di kedua tim ini. Kita saksikan ada beberapa pemain yang biasa mengisi kompetisi-kompetisi di area Bandar Lampung dan sekitarnya. Kita lihat, kita tidak ragukan lagi kemampuan para pemain muda ini. Kita berharap pertandingan dengan cuaca yang sangat baik sekali ini bisa berjalan dengan baik antara tim coklat dan juga biru, masing-masing masih bisa mempunyai peluang untuk meraih kemenangan, atau mungkin juga dari Safira untuk kembali memperkecil keadaan. Kali ini satu serangan tekanan mencoba dapat diselamatkan dengan baik dari nomor punggung 23, pertahanan belakang dari Safira Natar. Kita lihat juga penonton cukup banyak menghadiri atau menyaksikan pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Bung Iwan, kita lihat dari pertandingan babak pertama tadi, karena saya tidak melihat, menurut Bang Iwan gimana tadi permainan-permainan mereka dari babak pertama tadi? Secara keseluruhan untuk permainan kedua tim ini memang agak sedikit diunggulkan dari pemain Garuda FC. Memang dari Garuda FC ini sangat kompak sekali permainannya, sudah hidup di bagian tengahnya. Tinggal serangan-serangan, memang faktor dari lapangan juga sangat menentukan ini, Bang. Oke. Baik, berarti dari segi parsa pangsa taruhan, maaf ya, itu dari awal memang tim coklat-coklat dari Garuda ini bisa diperhitungkan ya. Atau tapi saya lihat memang agak sedikit, ya permainan agak sedikit imbang ya. Double position bisa kita saksikan berjalan imbang ini. Mengingat memang faktor lapangan dari awal lebih mudah menyerang ke arah barat memang. Oke. Kita kembali tadi, beberapa menit kita bermain tadi pun bisa kita lihat tipe permainan mereka juga, ball position sudah bisa berjalan dengan baik. Namun ini sekarang posisi, iya, sekali lagi melakukan serangan ini. Oke. Okay. Untuk menyerang ke arah sana memang lebih mudah. Iya, sangat sulit ya, karena bukan sangat sulit ya, ada sedikit iya, gangguan di sektor sebelah kanan gawang kita ya. Juga di tengah kita lihat juga sedikit agak becek ya. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi apa nikmatnya para penonton kita semua untuk menyaksikan pertandingan. Kita kembali ke lapangan. Satu tekanan kali ini memperoleh satu peluang tim dari Safira Natar untuk bisa mencetak satu peluang, di mana di awal-awal menit babak kedua ini mereka mencoba menekan. Langsung saja bola ke arah ke depan. Heading ball tadi masuk nomor punggung 12. Gagal lagi pemain depan yang harus turun jauh. Kita lihat membantu pertahanan belakang cukup solid, kita lihat tim coklat-coklat ini. Kali ini Garuda mencoba menekan, lagi-lagi satu lari. Ya, kita saksikan memang inilah. Oh, hal yang tidak perlu dilakukan tadi oleh pemain dari, betul sekali, tidak perlu dilakukan. Itu bola adalah penguasaan kiper penuh. Jadi penjaga gawang, ya, kartu kuning harus dikeluarkan. Ya, tepat sekali. Iya. Baik, kita saksikan tadi apakah mampu melanjutkan pertandingan penjaga gawang dari Garuda ini. Oh, masih bisa. Ada sedikit tadi terhalang atau terganjal oleh keangkatan kaki dari pemain-pemain dari Safira FC ini. Kita kembali ke lapangan. Kali ini stopper dari Garuda arahkan bola langsung ke depan. Sangat sulit sekali untuk memainkan bola-bola pendek ya, Bung Iwannya di sini ya. Kita memang dengan kondisi lapangan, dan mereka pun harus bisa menerapkan untuk permainan yang bola-bola pendek di sektor lapangan yang mungkin berumput agak full ya. Iya, betul sekali. Inilah satu strategi yang harus diterapkan oleh masing-masing pemain. Dengan imajinasi mereka bermain, mereka bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan mereka untuk bisa menusuk pertahanan belakang lawan.
kita kembali ke lapangan juga masih bersama Kang Asep, juga ada Kang Jujur di sini. Sementara 1-0 keunggulan untuk Garuda, di mana di babak pertama tadi ya gol tercipta. Oh, ya. Karena ini kita alhamdulillah sudah mendapatkan restu dari okay. dari apa Astro Pelampung. Oke. Okay. Kalau kita akan live secara eksklusif untuk okay. final di Liga 3. Oh, alhamdulillah satu kesempatan yang sangat tidak bisa kita sia-siakan itu Bang Anu. Kang Jujun ya, kita jadi bersama-sama. Iya. Iya. Karena All Star akan menyiarkan. Oke, oke. Satu kesempatan, satu kesempatan yang langka sekali. Ya, itulah salah satu bentuk kerjasama apa kerjasama kerja keras kita selama ini, di mana kita meliput hampir beberapa tahun ini kita meliput semua kegiatan sepak bola di kawasan Lampung. Akhirnya bisa bekerja sama. Ya, sangat satu anugerah buat kita ya. Oke. Okay. Ya, keseriusan juga dan konsekuensi kita, konsistensi kita sebagai media penyiar olahraga terutama sepak bola di Lampung ini. Kita kembali ke lapangan, kali ini mencoba satu tekanan tadi dari Garuda, masih digagalkan oleh pemain belakang dari Safira. Lepas kali ini, lagi-lagi harus hati-hati kedua tim, terutama pemain belakang untuk bisa tidak melakukan kesalahan, karena memang faktor lapangan yang begitu sangat kita lihat. Namun masih bisa kita syukuri, di hampir 3/4 hanya sebagian saja yang terkena tanah merah, namun di 3/4 yang lain masih ada rumput dan bisa untuk mereka bermain bola-bola pendek. Kali ini umpan langsung ke depan, maksudnya masih terhalang oleh nomor punggung 23 tadi dari Safira. Ada sekali ini bola bermain di sektor tengah, mencari rekan di sana, melebar nomor punggung 12, kapten kesebelasan dari Safira FC. Langsung masuknya tadi, nomor punggung 15 menusuk dari sektor kanan. Kali ini dua, oh lagi-lagi hampir saja kesalahan, namun bola tadi terlepas. Kali ini offset, terlihat sekali tadi gerakan dari nomor punggung 11 tadi mencoba menusuk, namun posisinya berada di daerah atau garis terlarang sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. 1-0 kedudukan masih sementara unggul dari tim Garuda Unila yang kita ketahui dipromotori oleh Mas Eko ya, Eko 77. Kali ini mencoba menekan, berbalik. Di menit-menit babak kedua ini memang serangan lebih banyak. Betul sekali, Bung Iwan. Kita lihat, Bung Iwan. Safira sekarang ya, agak sedikit bertahan. Mungkin, dari tim Garuda FC Unila. Ini sebenarnya strategi yang diperlukan oleh tim dari Garuda adalah bisa memaksimalkan serangan balik ya, Bang Iwan ya. Mereka asik menyerang. Bahkan hampir 70-30 ball position kita lihat tadi. Nah, itu satu hal yang perlu diwaspadai juga oleh pemain belakang dari Safira. Iya, serangan balik. Nah, dan mungkin tertolong dengan kondisi lapangan, mungkin. Nah, itu namun kita tidak mengerti keadaan bola seperti apa. Kita kembali ke lapangan. Duel kop tadi. Safira mencoba kembali menekan. Terlihat tadi handsball nomor punggung 3 dari Garuda. Ya, satu tekanan-tekanan yang kita lihat cukup sporadis ya. Sektor gawang sebelah selatan tadi beberapa kali memperoleh tekanan atau bombardir tadi. Sampai dengan menit sekarang, tempat ini masih terus berlangsung. Kali ini tendangan bebas. Akan mencoba satu peluang dari jarak jauh kita lihat. Namun mencoba langsung sepertinya. Oh, umpan ke depan, langsung ke depan. Ho! Hampir saja kapten kesebelasan dari Safira ini cukup bisa melihat posisi dari penjaga gawang yang sedikit melebar ke sebelah kiri, namun masih berada di atas mistar gawang. Masih kedudukan aman sementara untuk Garuda memimpin 1-0. Satu hal yang sangat tidak diinginkan sepertinya oleh manajer. Oh, kali ini terlepas namun masih bisa dikuasai dengan baik. Luar biasa kita lihat permainan dari pemain-pemain muda ini, Bung Iwan ya. Kita lihat mereka semua fisik, stamina juga mereka masih lagi semangat. Iya, di sini artinya di usia produktif seperti ini ya, dibandingkan dengan kita yang usia 40. Baik, namun kita pun tetap sehat. Kita pun tetap bisa bermain seperti mereka, hanya intensitasnya saja yang berbeda ya, frekuensi bola dengan hal-hal yang mungkin lebih keras mereka kita tidak lakukan. Kali ini mencoba menekan.
nomor 11 baik sekali mencoba mengkontrol kali ini dari Safira. Lagi-lagi Safira dengan setengah lapangan, Bung Iwan. Wow, ini sangat-sangat-sangat iya, satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh kedua tim. Ini sangat-sangat-sangat membahayakan ya, Bro. Yang saya khawatirkan bahwa di sini adalah tim dari Garuda yang bisa memperoleh kesempatan untuk bisa melakukan serangan balik dengan kondisi lapangan mereka yang lebih buruk. Kita lihat. So, hampir saja tadi tidak terlihat, harusnya pelanggaran seperti tadi karena memang mengkaki ke arah tulang kering dari pemain. Kali ini mencoba menekan, satu tekanan awal kita lihat tadi dari babak awal tadi. Oh, kali ini meninggalkan lapangan pertandingan. Sekali lagi untuk bisa menyaksikan pertandingan ini, untuk rekan-rekan semua untuk bisa menyaksikan, membuka channel YouTube All Star Bandar Lampung, di mana kami semua akan mencoba menyaksikan atau menyajikan tayangan-tayangan bermutu di olahraga sepak bola di Bandar Lampung dan Lampung pada umumnya. Dan ya, sisi baik olahraga yang selalu kita tampilkan. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe, juga komen agar kami bisa koreksi, evaluasi apa yang harus kita perbaiki. Kita kembali ke lapangan, Bung Iwan. Kali ini tekanan mencoba berbalik, kali ini dari Garuda mencoba menekan sektor kanan, kali ini mencoba menerapkan 2-3 pemain di sana. Intercept berhasil tadi, namun dilihat pelanggaran tadi. Pergantian pemain kita lihat. Ya, nomor punggung 19 masuk. Pergantian pemain pertama dilakukan di babak kedua ini. Kali ini mencoba setelah tadi terlanggar. Belum aman kita lihat, Bung Iwan ya, untuk tim Garuda ya. Karena tekanan-tekanan di babak kedua ini sangat luar biasa. Kali ini mencoba, ho, hampir saja. Kondisi dari lapangan tadi hampir saja menuai satu bencana tadi. Kali ini langsung saja tadi cukup kencang. Oh, hampir saja tadi 50-50 sebetulnya, Bang Iwan tadi ya, karena memang licin tadi, karena ya bukan satu hal untuk pelanggaran. Kembali lagi melakukan tekanan ya. Iya, sangat luar biasa. Mencoba, oh, iya, satu hal yang mendebarkan. Nah, kita lihat di sini, tidak menempatkan satu pemain depan pun dari tim Garuda karena sangat riskan sekali dengan serangan yang seperti ini. Sementara pemain belakang dari Garuda begitu bagus, mereka mengawal pertahanan belakang, Bung Iwan ya. Terlepas kali ini bola, melebar maksudnya, pendek saja. Oh, nomor punggung 12 ini, 24-22, masih cukup tangguh pemain-pemain belakang dari Garuda ini mempertahankan pertahanan belakangnya. Garuda mencoba menekan. Wow, sangat-sangat dilihat tadi, dan kita juga menyaksikan begitu langsung tadi satu halangan atau hadangan dari nomor punggung 22 ini. Ya, kapten bertemu dengan kapten ini. Ya, dua orang yang sangat-sangat-sangat diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya, bisa bermain bagus di lapangan tengah, Kang Jujun ya. Mudah-mudahan mereka bisa begitu baik. Ya, di sini mental pemain diuji untuk bisa mengontrol emosi. Mundur ke belakang maksudnya tadi, bola aman saja. Tidak ada pemain tengah atau terlalu jauh, terputus sektor tengah. Kita lihat, Bang Iwan. Ya, sehingga penghubung antara gelandang dengan pertahanan belakang tadi terputus. Ya, bola dapat diambil alih dengan baik oleh pemain-pemain dari Safira. Iya. Betul. Iya. Dan ini kita lihat sekali lagi. Nah, ini satu posisi yang mungkin posisi yang tidak diharapkan. Tekanan masih berada di pertahanan belakang dari Garuda. Belum cukup aman, ya. Iya, ini tidak pun menyisakan satu pemain. Iya. Namun inilah keputusan. Oh, hampir saja tadi, mengejutkan sekali. Sangat seru sekali apabila terjadi gol, Bung Iwan ya. Kita bisa saksikan nanti semakin seru. Dan mudah-mudahan juga nanti pertandingan semakin menarik, tidak dinodai oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Kali ini langsung, oh, terburu-buru tadi melepas bola. Ya, hampir sekitar 8 menit pertandingan berjalan. Babak kedua ini antara Garuda FC Unila melawan tim dari Safira Natar.
mudah-mudahan kita berharap bersama kompetisi ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi restu bagi seluruh para pesepak bola untuk bisa memainkan. Kali ini mencoba tekanan dari Safira, ada satu bola tadi rupanya sudah keluar terlebih dahulu, sepertinya terlambat mengangkat bendera tadi hakim garis di sebelah wetan, sebelah timur. Kali ini mencoba menekan langsung umpannya ke depan, intercept dengan baik nomor punggung 12. Kali ini mencoba men-shooting bola first time tadi. Iya, harusnya bisa sedikit terkontrol tadi Bang Iwan ya. Oke, kembali 1-0 masih unggul sementara Garuda Unila ini. Sangat sulit kita saksikan Garuda untuk bertahan ya. Iya, di babak kedua ini yang seharusnya mereka lebih agresif untuk bisa menyerang, justru mereka harus bertahan Kang Jujun. Sangat kita sayangkan lagi. Hop, hampir saja tadi wajah dari pemain nomor dari Safira ini terkena lemparan kaki dari pemain Garuda Unila nomor punggung 37 ini. Ya, tepat sekali ini. Ini hal yang justru sangat riskan ya. Di sini juga ada Pak Edi, Pak Deddy sebagai komentator juga nanti bisa menyampaikan komentar-komentarnya, pengamat sepak bola. Gimana Om Pak Deddy pertandingan sekarang ini? Babak kedua ini kelihatannya Safira ini kurang apa, support dari lapangan. Iya, betul sekali, betul sekali. Ya. Menyerang support yang dari tengah. Iya, betul. Bola-bola keduanya sepertinya mati di situ ya. Atau bola-bola rebound atau second bolanya tuh. Kalau kita lihat pemain Unila ini tidak ada yang diganti. Iya, betul, betul. Nah, ini satu hal yang kontras ya antara Pak Deddy ya, antara pemain dari kedua tim ini tidak menerapkan satu yang harus mereka lakukan di situ ya. Nah, ini harus mudah-mudahan jadi koreksi bagi mereka. Nah, betul sekali. Cekar rumah ya. Oke, kita kembali ke lapangan ya bersama Pak Deddy tadi. Yuk, kita kembali ke lapangan. Kali ini nomor punggung 11, kali ini Garuda menekan dari sektor kanan ke tengah. Kali ini cukup sulit mengontrol bola. Overlap ke sektor nomor punggung 12. Oh, terhalang kembali. Oh, gagal lagi tekanan kita kali ini. Oh, kali ini baik sekali berpunggung 10. Ya, ini kita lihat. Namun lagi-lagi gagal tadi, hampir saja menggandakan gol tadi nomor punggung 10. Nah, inilah yang harus sebagai contoh yang harus diterapkan tadi Bung Iwan. Benar sekali ya. Ya, kita hanya sebagai pengamat dan hanya memprediksi, hanya sebagai komentator bisa hanya bisa teorinya seperti itu. Namun terbukti tadi ya, dengan menerapkan satu pemain di depan, mereka bisa langsung mendobrak. Iya, luar biasa. Ya. Dan dari tim manajer sendiri, dari pelatih kedua tim itu, mereka terfokus kepada gol. Namun tidak mempertimbangkan bagaimana caranya mereka untuk bisa. Nah, inilah yang disebut dengan intelektualitas kita di sepak bola seperti ini. Kita kembali ke lapangan. Sekali lagi, untuk bisa menyaksikan seluruh pertandingan di LDC Cup 2021 ini, kita dapat saksikan di channel YouTube All Star Bandar Lampung. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga komennya. Oh, tadi satu usaha dari pemain Safira ini gagal lagi. Melebar. Langsung. Masih ada kapten kesebelasan dari Safira. Tengah kita lihat terisi. Lagi-lagi dengan kondisi lapangan seperti ini. Pergantian pemain dari Garuda terjadi pergantian pemain. Adi keluar nomor punggung 17. Nomor punggung 17, ya. Pemain baru yang keluar, Bayu masuk. Diharapkan bisa menjadi darah baru bagi Garuda Unila. Kemudian dari Safira FC juga, dari Safira akan melakukan pergantian pemain. Masuk Awan nomor 10. Ya, rupanya sepertinya pemain senior ini yang akan masuk menggantikan pemain yang sudah memang harus diistirahatkan. Ya, sudah pergantian pemain kali ini masih. Ini cukup baik sekali Bung Iwan. Kita lihat ini satu peluang yang sangat baik sekali ya. Dengan posisi bola seperti ini, dengan kondisi penjaga gawang yang tidak sentral, di center di bawah Mister Gawang.
Iya. Langsung kali ini. Oh, namun masih bisa tadi sedikit. Ah, satu tekanan. Setengah lapangan tidak terpenuhi, kita lihat. Kali ini dibuang saja tadi bola tanpa kompromi oleh pemain sektor kanan, pemain back kanan dari Safira ini. Cukup tenang kita lihat tadi dan tidak terlalu berat mereka bekerja sepertinya. Nah, inilah satu strategi yang sudah mulai mereka terapkan, Bung Iwan, dengan menempatkan satu pemain depan dari Garuda berada di depan. Nah, untuk mengantisipasi serangan balik. Lemparan ke dalam. Kali ini masih nomor punggung 15 tadi mencoba dari Safira. Ternyata bola harus mengarah ke pertahanan belakang dari Safira tadi. Kali ini kapten kesebelasan baik sekali melewati nomor punggung 13. Nomor punggung 10 ini 7. Berhasil kita lihat. Oh, berhasil keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Safira ini. Cukup tenang sekali. Masih nomor punggung 19. Baik sekali. Ya. Kali ini pemain yang cukup senior yang tadi baru masuk tadi mencoba nomor 19 lagi-lagi menekan, kita lihat Safira Natar ini. Meskipun tertinggal satu gol, mereka mencoba di babak kedua ini menekan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Lemparan ke dalam. Ya, inilah satu kenyataan yang terjadi di lapangan, Bang Iwan, ya. Ball position yang sudah mulai tidak seimbang. Ya, namun bisa kita saksikan dengan adanya seperti ini tetap mereka tetap bisa bermain konsisten, ya. Tetap bermain fair play, mempertahankan permainan mereka. Dan kali ini mencoba satu kesempatan dari Garuda untuk bisa memaksimalkan bola-bola yang mengarah ke arah. Kali ini oh, lagi-lagi kondisi lapangan. Ya. Harus menggunakan sepatu 06 nih sepertinya nih, Bung Iwan, ya. Seperti zaman dulu ini, kalau main dengan 06-nya sangat sangat baik sekali karena gaya gesekan dengan lapangan kecil sehingga mereka bisa lari dengan kencang, juga tidak akan terjatuh. Kali ini Safira langsung saja umpan silang, maksudnya terlepas kali ini nomor punggung 17. Kali ini Safira mengambil alih bola, terpotong tadi nomor punggung 70 dari Garuda. Lagi-lagi usaha yang dapat bisa mengembalikan bola tadi, kali nomor punggung 15. Langsung maksudnya. Langsung. Wow. Baik sekali tadi kaki kiri dari nomor punggung 15 tadi mencoba melepaskan tendangan langsung. Sedikit sepertinya menyentuh. Ya, sepertinya menyentuh tadi tangan dari penjaga gawang namun tidak terlihat oleh wasit tadi. Nah, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik sekali kita lihat hasil tekanan pergantian pemain dari Garuda FC. Terjadi pergantian pemain lagi dari Garuda. Ya, sangat baik sekali, luar biasa. Hanya beberapa senti tipis dan tadi pun mengenai sebetulnya mengenai dari namun tidak terlihat. Dan bola pun arahnya agak sedikit memantul. Oke, kita kembali ke lapangan. Kali ini satu tekanan. Nah, inilah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemain Garuda untuk bisa memaksimalkan serangan-serangan balik. Nomor punggung 22, intercept tadi berhasil. Nomor punggung 8 kali ini gagal, langsung saja bola ke depan. Ada dua pemain dari Garuda yang ada di depan, kita lihat. Lob kali ini. Lagi-lagi tidak terhindari benturan-benturan bola-bola di atas kepala ini sepertinya dengan kondisi lapangan yang seperti ini. Ya. Menguras tenaga, Bang Iwan, ya, dengan kondisi dia. Ya. Hit. 1-0 kedudukan sementara masih unggul dari Garuda, di mana gol tadi tercipta di babak pertama. Kali ini mencoba menekan, baik sekali Natar. Kali ini oh, Safira. Serangan balik. Garuda FC mencoba menekan. Oh. Ini harus terkartu kuning sepertinya, Bang Iwan, karena ngambil dari belakang. Oh, tidak. Tampaknya masih ada toleransi dari wasit. Ya, mungkin karena terlalu jauh dari depan gawang, ya. Hanya menghambat sedikit dari arah lari tadi. Kali nomor punggung 22 yang baru saja masuk. Garuda FC langsung saja dengan tenang. Oh, belum bisa menguasai lapangan sepertinya pemain baru ini. Ya, masih awang-awangan mungkin. Iya, masih mempelajari. Namun ya, langsung saja kita lihat satu tekanan kali ini. Lepas bola dikuasai oleh pemain dari
nomor punggung 10 kali ini menekan. Ho! Terlepas kali ini. Mengambil satu kali, kita lihat punggung 21. Kali ini lagi-lagi. Tidak begitu terburu-buru Bang Iwan ya. Luar biasa. Sudah. Saya lihat tadi Bang Iwan sudah dua peluang yang 99% tadi harusnya masuk tadi. Sangat luar biasa, sangat baik sekali. Sangat sayang sekali ya. Kita saksikan menekan kali ini. Begitu cepat bola mengalir ke arah gawang pertahanan belakang dari Unila Garuda. Masih 1-0 unggul sementara Garuda Unila ini, di mana gol tadi tercipta di babak pertama. Sekali lagi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada sore hari, juga pertandingan-pertandingan yang lain bisa kita saksikan, bisa kita lihat, kita tonton di channel YouTube All Star Bandar Lampung. Oh, sepertinya ada satu hal sedikit mengulur waktu sepertinya Bang Iwan ya, dengan keunggulan mereka seperti ini ya, itu sudah hal yang wajar ya, hal yang wajar. Namun dilihat sebagai sebuah pelanggaran, memang pelanggaran memang ya. Kali ini mencoba menekan karena dengan 2-0 mereka baru aman mungkin sepertinya. Ya kali ini tekanan lepas lagi kondisi lapangan yang harus mereka rasakan. Melebar, wall pass maksudnya, lepas lagi kontrol dari nomor punggung 15 ini. Oh, kita lihat, oh ada satu pemain yang terjatuh, kita lihat dan harus melakukan fair play bola. Sepertinya pemain belakang dari Garuda ini harus mendapat perawatan. Kita saksikan bersama, kita lihat juga penonton sudah banyak di sini dan juga mereka pun bisa saksikan menerapkan protokol kesehatan seperti yang diharapkan oleh panitia, juga diharapkan oleh kita semua, baik Satgas ataupun pihak pemerintah. Kita mengharapkan bisa-bisa karena pertandingan ini bisa berjalan karena kerjasama kita juga sebagai penonton, official, juga para pemain dan juga panitia terutama. Gimana Bang Iwan nih? Waduh, dengan kondisi seperti ini Bang Iwan ya, kita sebagai tidak main pun artinya apa ya? Sejauh ya. Ini dari kedua penjelasan memang pertahanan ya dari Garuda juga yang memang sangat solid sehingga susah sekali. Mungkin begini Bang Iwan. Kalau untuk kalau, pertahanan oke. Okay. Untuk tim biru ini sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Betul, ya. Betul. Itu tim biru ya. Oke. Iya, tinggal menunggu jalan terus. Iya. Tinggal menunggu waktu, artinya waktu gol. Nah, seperti itu. Nah, itu terjatuh lagi satu pemain, kita lihat kram sepertinya ya. Kelelahan. Wasit tidak melihat tadi faktor kelelahan. Langsung saja kali ini umpan. Oh, hampir saja tadi bola masih melenceng di kiri gawang dari penjaga gawang Garuda ini. Lagi-lagi pemain belakang dari Garuda ini harus terjatuh tadi, sepertinya kram ya. Kita harapkan ini bisa melanjutkan pertandingan karena kita lihat tadi ada tim medis yang harus datang menghampiri untuk bisa memberikan pertolongan kepada pemain yang terjatuh tadi. Ya, sampai saat ini masih tim biru dari Safira ini menguasai pertandingan, ball position mereka masih menguasai. Dan sekali lagi adalah satu strategi yang harus diterapkan oleh tim dari Garuda untuk bisa kembali menggandakan keunggulan. Lalu sementara mereka unggul 1-0, belum aman posisi mereka dengan tekanan-tekanan seperti ini. Dan satu gol dari Safira sangat-sangat berarti untuk menentukan langkah mereka berikutnya, karena mungkin langsung diadakan adu penalti. Kita saksikan pemain-pemain belakang dari Garuda Unila ini masih cukup baik sekali mendapatkan teror, mendapatkan gebrakan-gebrakan tekanan-tekanan dari pemain-pemain Safira FC. Pemain bertubuh tinggi ini kita lihat, stopper dari Garuda FC. Duel kali ini kapten dari Garuda, kita lihat nomor punggung 22. Bola keluar dari Garuda, Oman keluar. Masuk Gilang. Ya, kembali terjadi pergantian pemain dari Garuda. Mencoba menekan kali ini dari sektor kanan pertahanan belakang dari Garuda. Lemparan ke dalam saja nomor punggung 15. Jarangnya sekali bola bergerak di sektor kanan ini. Oh, kali ini
terjadi tendangan sudut sepertinya. Satu peluang kembali diperoleh oleh pemain-pemain dari Safira FC Natar ini untuk bisa mengembalikan keadaan, untuk bisa menyamakan kedudukan di mana mereka sementara tertinggal sampai dengan pertengahan menit babak kedua ini. Lagi-lagi kali ini pertahanan belakang dari tertahan, kita lihat tadi apakah oh kartu kuning tadi dilakukan jelas tadi dengan menarik bahu dari pemain Safira tadi, namun sayang sekali masih berada di keluar kotak penalti ya Bang Iwan ya. Itu sangat aduh ya sangat tipis sekali, jarak sangat dekat sekali dengan kotak 16, kotak terlarang dari oh kita saksikan ini artinya peluang yang sangat mungkin ini bisa ya, dibilang peluang terakhir ya, Bung dari ya, sepertinya ya FC ini Bung, mengingat oh yang bentar lagi akan berakhir ya. Oke okay. Kita saksikan sudah hampir setengah enam ya, akan ah, ini peluang terakhir, apabila ini mampu menghasilkan gol ini maka terjadi drama adu penalti nanti yang akan dilakukan. Alvin dekat lagi, satu peluang kita lihat, semua pemain kita lihat langsung ke depan, oh membentur pagar hidup dari pemain-pemain Garuda Unila tadi. Kembali kali ini masih menghasilkan tendangan sudut saja Safira FC yang di awal-awal menit babak kedua tadi kita lihat terus memberikan tekanan, mendominasi alur bola. Oh salah tadi pengertian antara kaki dan kepala tadi. Oh kali ini langsung saja tekanan dua lawan tiga. Nah inilah yang disebut dengan oh, lagi-lagi kita harus terhambat laju lari tadi. Pemain-pemain dari Safira sudah turun banyak sekali. Langsung nomor punggung 70 yang dituju. Oh suatu sliding tadi yang terlihat. Oh dengan berakhirnya tadi satu sliding dari pemain belakang Safira tadi mengakhiri pertandingan pada sore hari ini antara Garuda Unila FC melawan tim dari Safira Natar dengan kedudukan unggul, tim dari Garuda dengan skor 1-0. Selamat kami ucapkan untuk tim dari Garuda Unila, juga terima kasih untuk tim dari Safira yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan kompetisi ini. Cukup seimbang lah iya. Kalau untuk permainan tadi cuma karena sudah kelelahan babak kedua tadi ya. Sangat, kita lihat sama-sama kan. Yang ini banyak kelelahan, banyak cedera. Oke. Okay. Tapi yang ini peluangnya cukup lumayan tapi kandas terus. Oke. Okay. Namun solid. Terima kasih sekali lagi ya, sukses ya untuk Pak Hakim Garis ya yang sudah bertugas dengan baik sekali. Sukses untuk timnya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini ada kapten dari Garuda. Mas siapa dengan siapa? Sandra. Mas Sandra. Yeah. Chandra atau Sandra? Sandra. Oh Chandra C. Oke. Okay. Mas Chandra, selamat ya satu lagi ya tadi ya dengan pertandingan berhasil Mas Chandra memenangkan dengan teman-teman juga terutama ya. Itu mau melaju ke babak berikutnya ya. Gimana tadi kesan-kesannya menghadapi serangan? Saya tadi udah hampir deg-degan. Karena tertekan dari babak awal babak kedua itu kalian posisi ball position kalah sekali. Karena saya lihat ketangguhan pemain belakang yang luar biasa, bisa konsisten disiplin bisa menjaga pertahanan belakang masing-masing sehingga semuanya kandas. Ya, juga dibantu oleh lapangan yang agak sedikit. Ya, oke, okay, enggak apa-apa. Namun itulah keberuntungan buat teman-teman semua dari ya Garuda Unila ya. Oke, okay, gimana pendapatnya pertandingan hari ini? Ini luar biasa ya. Main kita biasanya kita cuma main apa? Sparring komunitas aja. Oke, okay, dan kita biasanya pilih lapangan juga. Oh, jadi ini kebetulan ya. Kita udah lama enggak turnamen dan waktu turun turnamen ternyata teman-teman ini kaget. Oh, iya. Stamina kaget semua. Okay. Kita kehabisan stamina ya. Oke. Okay. Jadi 3-4 main kita cedera di awal. Iya, oke. Kita juga nggak punya cadangan yang setara sama Pak okay. Jadi repot sekali ini menang cukup beruntung buat tim kami. Iya, dan ini sangat diperhatikan ya untuk hal seperti ini yang kemarin cedera tadi adalah pemanasan. Saya kira dengan karena dengan 45 menit itu mungkin orang bisa cedera atau 120 menit kita bermain gitu mungkin bisa kram. Cuman kalau dengan keadaan seperti ini berarti pemanasan masih stretching masih kurang. Namun sekali lagi ini adalah keberhasilan Anda dan tim ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Nanti bertempur lagi di pertandingan berikutnya ya. Sip. Ya, jangan lupa untuk motivasi semuanya.
Justru ini Bang, untuk 2 kali 30 menit itu rasa capeknya itu kadang kerasa lebih dari yang 2 kali 45. Betul sekali. Karena tempo itu kita lebih cepat tuh temponya. Iya, betul betul. Kita main lebih cepat, lebih ya kalau ketinggalan satu gol pasti lawan itu. Karena begini, begini Mas. Ini kita ada sistem pertandingan trofeo ya. Kita kadang-kadang masih terpengaruh dengan trofeo. Itu trofeo itu pertandingan yang sangat kilat sekali ya. Dan kita sering ngikuti seperti itu. Dan ini yang kadang-kadang terbawa ke pertandingan normal seperti ini. Benar ya. Oke, okay. Sekali lagi jangan lupa nanti untuk menyaksikan tayangan ini bisa disaksikan di channel All Star Bandar Lampung ya. Oke, okay. Untuk tetap like dan subscribe juga komennya ya. All Star Bandar. Iya, oke okay, ya. Jangan lupa ya. Oke, okay, Mas, selamat sekali lagi ya Garuda ya. Salam buat Mas Eko dan semuanya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Para pecinta sepak bola, kita sudah tadi menyaksikan pertandingan di hari ini, pertandingan di LDC Cup, di mana kita bisa menghasilkan satu tayangan yang begitu baik sekali juga. Ya, ini dari Safira juga ada. Oh, ini kapten. Dengan nama siapa ini? Alpin. Mas Alpin ya. Tadi oh iya, saya hafal ini kapten kesebelasan ya. Luar biasa tadi ya. Anda memimpin pemain-pemain Anda, rekan-rekan Anda begitu bagus ya, begitu konsisten ya. Begitu rapi dalam menyelesaikan semua arahan bola ya. Strategi yang harus diterap, bermain bagus, sangat luar biasa. Dengan postur Anda yang tinggi tadi pun saya bisa melihat, oh ini pasti kaptennya, luar biasa. Usia juga. Iya, nggak apa-apa, sekarang usia orang, sekarang 50 tahun masih bisa main bola kok Mas ya. Ini saya mau tanya nih ya, gimana pendapat dengan pertandingan seperti tadi? Itu greget, jengkel atau gimana dengan tekanan-tekanan yang begitu hebat dari awal babak pertama, namun sekali lagi belum bisa menghasilkan. Gimana Mas Alvin? Ya, mungkin kurang maksimal kali ya untuk pertandingan hari ini karena faktor lapangan juga, faktor usia juga mungkin kan, sangat licin juga lapangan ya, kurang belum rezeki lah intinya. Ya inilah salah satu sikap legowo dari seorang kapten ya, seorang kapten yang begitu legowo dengan pendapat dia bahwa dia belum beruntung karena sepak bola juga sebenarnya sepak bola bukan judi ya, bukan judi ya, artinya namun bisa diusahakan, namun kita udah usaha seperti apapun kita masih gagal, dan itu belum ada keberuntungan buat kita ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk tim dari rekan-rekan dari Safira Natar yang sudah begitu baik, dan nanti juga jangan lupa untuk pertandingan ini nanti disaksikan di channel All Star Bandar Lampung, channel YouTube All Star Bandar Lampung ya. Untuk pertandingan nanti bisa untuk rekan-rekan dari Safira untuk bisa evaluasi, bisa untuk melihat pengamat mana yang lubang-lubang yang masih bisa ya, masih bisa diperbaiki. Ini untuk bahan evaluasi, dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya untuk kami ya, channel All Star Bandar Lampung ya. Top, sekali lagi terima kasih Tuas Alvin dan teman-teman dari Safira FC. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Ya, sukses. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk menyaksikan babak final Liga 3 Zona Lampung. Kami dari channel All Star Bandar Lampung akan mencoba menyaksikan atau menayangkan secara live pertandingan tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mas Hendy ya. Selamat sekali lagi, selamat jalan, dan terima kasih semua. Salam untuk rekan-rekan semua. Ini kalau di lapangan itu napas sambungan, ini napas sambungan teman-teman yang lain nih. Kalau teman-teman lain nggak punya napas, mereka dia yang nyambung nih. Mas Eko gimana dengan penampilan teman-teman tadi? Saya nggak nyebut anak-anak asuh ya, karena Mas Eko terlibat di situ secara langsung ya. Ini teman-teman rekan-rekan Mas Eko gimana Mas Eko? Hari ini penampilan kami sih cukup baik ya, dengan lawannya juga bagus juga. Memang kondisi lapangan ya becek. Tapi kita fokus untuk permainan hari ini. Ya, selanjutnya kita next untuk yang terbaik. Oke, berarti Anda maju ke babak berikutnya ya. Dan itu adalah satu PR buat teman-teman semua, bagaimana strategi untuk selanjutnya juga mengatasi lapangan seperti ini. Anda lebih tahu, Anda lebih mengerti ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan maju ke babak berikutnya atau mungkin sampai ke puncak nanti. Ya Mas Eko ya. Ya, selamat. Sekali lagi selamat untuk teman-teman ya. Oke, dari Garuda Unila. Sukses terus Mas Eko, terima kasih. Baik. Sekali lagi dapat kami beritahukan kepada semua bahwa untuk pertandingan di zona Lampung di Liga 3 bahwa sekarang tidak menggunakan sistem zona lagi atau regional lagi. Namun siapa yang juara bisa menguasai menjadi nomor 1 dan dua wakilnya dari Lampung ini langsung menuju ke nasional ya, ke Liga 3 nasional, dan apabila nanti juga mereka menjadi juara situ, maka Liga 2 adalah jaminan bagi yang tim juara. Sekali lagi jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan di
babak final di Liga 3 Zona Lampung yang kami dari channel All Star Bandar Lampung yang akan berkesempatan dan diberi kesempatan oleh pihak Asprop untuk bisa menyayangkan pertandingan ini secara langsung. Jangan lupa sekali lagi, saksikan kami, saksikan siaran kami, saksikan tayangan kami hanya di channel YouTube All Star Bandar Lampung. Sekali lagi, salam olahraga, terima kasih, dan juga sekali lagi selamat untuk para panitia dari LDC Cup yang sudah menyelesaikan pertandingan sampai dengan hari ini. Selamat sore dan salam olahraga channel All Star Bandar Lampung. Oke. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya.